Comel pasal dibina untuk menjadi diri dia sekarang, dibina. Ha, setelah dia dibina tu, dia rasa seronok dan sebagainya, dia tak nak berhenti. Kalau katakan you lepaskan budak ni mengikut dia saja, budak tu tak ke mana. Indah dia memikirkan bagaimana dia nak menang, di belakang dia, parent dia susah. Susahnya nak mendidik satu-satu pemain yang talent. Yang kita lihat macam Chong Wei pasal dibina untuk menjadi diri dia sekarang, dibina. Setelah dia dibina tu, dia rasa seronok dan sebagainya, dia tak nak berhenti. Jijia pun sama, dibina. Jadi kalau katakan you lepaskan budak ni mengikut dia saja, budak tu tak ke mana. Ada tak pemain-pemain ni sikap dia dalam dipaksa, mak bapak saya suruh main aja. Minat orang mungkin menderi. Kalau tanya saya, hanya lebih kurang dalam 5-6% aja, sikit-sikit sangat. Tetapi kebanyakan players memang dia minat, tidak diajar kepada mencari jalan keluar. So maksudnya players ni tidak diajar kepada ini adalah modul daripada saya, coach. Saya bagi dia modul, kau buat ni. Okay, dia buat. Tetapi habis saja training. Habis tadi, you tak ajar dia macam mana dia nak explore untuk penambahan daripada apa yang dia ada. Jadi apa buat kelebihan. Contohnya macam, satu pemain yang kita bagi dia walaupun dia teruk dalam masa 3 jam. Tetapi selepas 3 jam tu, nanti dia balik petang, dia tak tahu nak buat apa. Sebab you tak ajar dia. You tak ajar dia macam mana dia nak explore. Kalau katakan dia ada rasa tak baik, dia suka kita berinteraksi dengan mereka. Kalau kita rasa, why not kalau ada free time, petang-petang, you pergi pukul dinding, betulkan tangan you dan sebagainya. Ini adalah pemain-pemain yang bijaksana yang you telah ajar untuk dia punya intellect untuk mencari jalan keluar, untuk menjadi seorang, baru boleh jadi. Kalau tak ada, dia hanya stagnan kat situ je. Dia hanya ikut program coach, lepas tu habis. Jadi dia takkan berkembang. Itu besok bila, jadi kalau you buat macam itu, maksudnya satu masa nanti bila dia menjadi sudah mula dewasa, baru dia akan tercari-cari ataupun dia akan pandai sendiri. Itu yang jadinya tak bagus. Jadi begitu juga dengan pelajar-pelajar yang bagus-bagus. Pelajar-pelajar yang bagus-bagus itu, dia pada saya itu meniru macam dia bagi satu buku, soalan jawapan dalam buku tu. You pandai baca, you banyak baca, you dapat. Tapi kalau badminton ni, dia subjektif. Yang bahawa dia ada satu talent yang macam mana minda dia memikirkan bagaimana dia nak menang, di belakang dia parent dia susah, duit tak ada. Jadi ini yang mereka selalunya boleh mencari jalan keluar. Tetapi ini player-player yang harus kita cari, yang harus kita cari dan bimbing untuk menjadi seorang pemain yang hebat, iaitu itu yang dinamakan players yang extraordinary tu.